26 Julai 2012. Percaya atau tidak, inilah dia Sungai Komoro, sungai yang terbesar di Timor Leste, jambatan yang terpanjang di Timor Leste. Apa yang menariknya tentang Sungai Komoro ataupun sungai terbesar di Timor Leste ini? Sungainya tidak ada air. Di hadapan sana merupakan laut, tetapi di antara laut dan sungai kering kontang. Gambar ini dirakamkan di atas jambatan Komoro. Melihat betapa anehnya sungai yang tidak ada air, dan di sepanjang sungai ini pada waktu musim kering mereka akan menjalankan aktiviti mengambil pasir yang rata-ratanya digunakan untuk membuat pembangunan Timor Leste. Dan sungai juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi segelintir masyarakat Timor Leste dalam mencari rezeki. Jadi kiri kanan sungai tersebut merupakan kampung. Inilah dia jambatan Komoro, merupakan jambatan yang terpanjang di Timor Leste. Saya mengingatkan jambatan ini bagaimana jambatan yang berada di Kedah atau lebih dikenal dengan Jambatan Merdeka atas reka bentuknya. Timor Leste pada hari ini sedang menuju ke arus pembangunan. Telah merdeka lebih 10 tahun. Dan bagaimanapun pembangunan yang dicapai itu memakan masa yang panjang. Kerana faktor-faktor lain juga harus diambil kira. Di antaranya faktor masyarakat yang berilmu, faktor kehidupan, faktor infrastruktur sedia ada dan sebagainya. Dan inilah Sungai Komoro, merupakan salah satu nadi utama sungai terbesar di Timor Leste, tetapi yang agak ganjil, sungai ini tidak mempunyai air. Dijangkakan sungai ini akan mengisi airnya pada bulan Oktober sewaktu musim hujan. Maknanya daripada bulan Februari atau Mac sehingga bulan September, sungai ini akan kering kontang. Dan jangan terkejut apabila ada laporan polis yang mengatakan kereta berlanggar di dalam sungai ataupun anak-anak dilaporkan bermain di dalam sungai. Kerana yang dikatakan sungai itu adalah sungai yang tidak ada air. Laporan ESP Mansur, 26 Julai 2012, Timor Leste.